masih di FYP Forward Pagi, ketok pintu. Dari tadi ya, Bu, disini nanya-nanya itu apa sih, penasaran. Pokoknya si gudeg dong dibesek. Bisa. Naik gudeg bisa. Pokoknya pagi ini, tadi tuh aku pas mau berangkat, ketinggalan balik lagi, terus ngambil sesuatu ini. Spesial buat Ibu Christine Hakim. Alas, jangan nangis. Beneran. Tidak menakutkan. Enggak, gak menakutkan. Enggak. Siapa yang mau buka nih? Aku, iya makanya. Udah. Coba Tante buka apa sih, Tante nangis. Ini dari aku beneran. Ini eksklusif loh Tante. Ikhlas. Tante Christine buka pasti nangis. Eksklusif hanya di FYP. Oh, emas 10 batang. Nah itu pasti gue yang nangis. Aduh. Coba ya. Bismillah. Hah? Ya Allah. Suka kan? Bukan lagi. Aku tuh kan kalau lihat program kamu itu kan aku suka lihat program kamu. Beneran. Makanya aku bilang, aduh, kok enak bener ya bikin utan di situ. Aduh, nggak ada utan aja udah banyak ular di sini. Nah, ini kura-kura aku tuh kan suka bertelur. Ini hidup nih. Hidup. Ini menetas 2 bulan lalu. Nih ada 2. Aska. Ada 2 ekor maaf. Nah, ini bayi. Dia gigit. Enggak. Ini bayi 2 bulan. Ini aku baru sekali lo pegang kura-kura. Ini lahir di tempat aku. Cantik amat. Tuh. Ini indukannya. Kamu beternak? Iya. Sumpah loh. Ini bisa 60 juta. Bohong. 60 juta. Bukan. Itu jenis yang lain, itu ada. Tapi di rumah belum beranak. Kau yang itu, kau yang ini mah. Kayak apa 60 juta ada berliannya? Enggak. Aldabra namanya. Kau ini namanya jenisnya Sulcata. Sulcata. Nih. Tapi nggak sih? Ini piaranya mesti di dalam apa? Di dalam nanti aku jelasin. Enggak, ini tuh kura-kura darat. Jadi ini tuh kura-kura darat, nanti dikasih. Nanti dia dimakan tikus nih kalau masih kecil. Hei, Tuan Mener. Wow. Hey, jajah. Hoe gaat het met jou? Yes, a good look. Ga je op een Duitsland toe? Goed voetbal kijken? Cap smile. Hup, Holland, hup. Van Dekor. Yes. Ja? Oranje supporter? Yes, supporter in presenter. Supporter oranje? Oranje. Ruud Gullit? Bola maksudnya, bola. Supporter, yes. Ruud Gullit, Marco van Basten. Bombastis. Belanda. Gullit. Ruud Gullit. Dulu, sebentar. Maaf. Ruud Gullit. Ruud Gullit. Bentar. Ngapain? Hil, kneper bror. What? Gak ngerti ya. Abang ganteng banget. Hil, kneper bror. Oh, terima kasih. Yes, ayo bisa ngomong. Bapak ngomong terima kasih. Sedikit. Lah itu banyak. Bisa lagi bahasa Indonesia. Dia maksa saya belajar. Oh. Kalau nggak belajar, tidak dapat makan. Oh, belajar bahasa Indonesia. Suami juga maksa untuk saya belajar bahasa Belanda. Tapi sampai sekarang nggak bisa ini ngomong bahasa Belanda. Eksklusif di FYP, suami dari Ibu Christine Hakim mau masuk TV. Iya. Sebentar, apa dia tinggi banget atau gue pendek banget sih? Kitanya separo banget ya. Ini tinggi banget. Ngobrol kesini kelihatan lubang hidungnya loh. Tinggi banget. Dalam. Mister, asli Belanda. Belanda, ya. Belanda. Iya, Holland. Tapi Holland Bakery. Aslinya negaranya di Holland. Dari Sunda juga, kamu mana? Bandung kan? Bandung. Holland. Emang bisa bahasa Sunda? Nggak bisa. Abdi. Neneknya. Oh, ada Sundanya? Sedikit, 15%. Coba om, ngomong bahasa Sunda. Nggak bisa. Bahasa Belanda. Ajarin. Ya, what will you weten? Apa dia, Fraser? Zeg maar wat je wil. Yes. Heb je al gegeten? Wil je gaan zitten daar, want het is bloedheet in de zon. Yes, ini is te warm. Terlalu panas. Pindah obrolannya. Itu ruangan apa sih? Kamar. Ruangan apa sih? Kamar tidur. Mau lihat. Boleh. Eksklusif. Sama Brur. Surat
kecil untuk Tuhan. Saya main di film ini. Oh, iya. Oh, main juga. Jadi ibunya BCL. Di film ini. Iya. Juga di film ini. Ini bumi manusia. Tuh ini saya di belakang nomor 3. Oh iya. Oh iya benar. Jadi ini pemain film juga. Iya. Ibu, tapi kan jarang terekspos ya ibu bersuami beliau ini ya. Sudah 20 tahun. 24 tahun. Ya, kalau saya tidak bicara bahasa Indonesia, saya tidak dapat makan terus di kamar. Itu beneran. Itu beneran, Bunda. Enggak. Lu lihat tuh dia ketawain kamu gitu. Dia mengelawak ya kayaknya. Tante, apa saya? Aku mau izin boleh enggak? Aku kan lagi hamil. Terus ini kan biar anaknya aku bule-bulean gitu, biar dipegang boleh. Ya kawin sama bule kalau lu mau punya. Dipegang. Pegang. Ya. Ah, terus anak harus nanti bicara. Iya, bicara. Nanti ke Belanda ya. Ke bola. Ikut ya. Ikut main bola ya. Ikut main bola. Belajar dari saya. Jangan langsung minum susu, jangan langsung ya. Tapi Ibu, saya tertarik. Apa? Warna rambutnya bagus banget. Ini real. Real. Beneran? Bukan fake. Ini bagus banget warna rambutnya. Ini rambut putih, saya. Lagi udah putih. Enggak, tapi abu-abu silver gitu loh. Ya dulu tuh warnanya kayak gitu tuh. Namanya Ash Grey. Dulu as ini. Nah, oh dulunya hitam. Ini 2006. Lihat tuh. Aslinya hitam. Kayak model dia. Kayaknya model. Ini modeling. Iya kan, emang model kan? Ini modeling. Dulu dekatin bukti sini aku gimana? Ya gimana sih waktu awal-awal? Oh, Chinlock di film Belanda di Sukabumi. Oh. Terus dia lihat-lihat saya kalau kira. Kalau mau tahu dulu waktu baru kenal muka suamiku seperti apa? Coba. Ada lagi, ada lagi. Tuh. Oh, ganteng banget. Oh, ganteng banget. Ganteng lah. Makanya Ibu Krisin Akina katanya cinta, yang ngejar-ngejar. Syuting kan? Hah? Dijodohin. Tapi dia lihat-lihat saya, dia selalu bilang ke umum karena saya tinggi. Bukan karena tinggi, padahal karena dia udah jatuh cinta. Saya tahu, saya tidak boleh GR di Indonesia. Iya. Maka saya percaya saya tinggi, itu aja. Oh, pasti gara-gara ganteng. Ganteng banget. Jadi film apa dulu di Sukabumi? Itu Tropic of Emerald. Terus film Belanda. Terus kita lunch dulu, jatuh cinta. Api udah bakar. Udara iya bakar. Terus kita jalan-jalan di kota, tapi sutradara film tidak mau gosip-gosip dan tekan dari luar, maka dia bilang ini harus diem semua. Tapi dia tidak tahu kita bersama. Ada orang film, dia lihat kami jalan, mereka bilang, ngapain di sini? Oh, kami lagi beli untuk properties. Tapi setelah jalan-jalan 5-6 kali, mereka bilang ketawa, pasti lihat untuk properties ya. Properties ya. Wow, kita ke pendopo, ke warung. Kita ini panas-panasan ke pendopo. Ayo. Taruh aja sini, Pan.